sama aku aja lah pacarannya gimana. Dengar dari tadi. Mana? Gimana bro? Saya dengar ngajak-ngajak pacaran itu apa maksudnya? Mana? Kapan aku ngajak pacaran? Udah sini pindah aja, jangan duduk di sini. Ya. Ini kan dapat umum bro. Dia tadi ngomong apa sih? Enggak ada, aku ngomong apa-apa. Hah? Ngapain mukul-mukul? Sok jantan banget jadi cowok. Pacaran jangan pacaran, bawa-bawa anak orang. Enggak jajan, enggak makan, enggak ada malunya. Pacaran jangan pacaran. Wow. Enggak jajan. Gimana? Nindir, enggak bro, aku numpang-numpang lewat aja gitu bro. Cari-cari tempat duduk gitu, soalnya di sana tuh full semua bro. Udah di situ kan banyak tempat duduk. Udah full bro, orang-orang di sana. Makanya aku cari-cari tempat duduk lah. Misi ya. Soalnya aku itu punya lagu. Itu lagu aku yang tadi tuh bro yang aku nyanyiin. Pacaran jangan pacaran, bawa-bawa anak orang. Enggak jajan, enggak makan, enggak ada malunya. Asik. Bro, mbak, ini sih ya, aku mau penuh di sini ya. Itu kan banyak. Itu orang rame di situ, bro. Orang udah full gitu. Enggak apa-apa, aku izin duduk ke sini, mbak. Duduk aja ya. Enggak apa-apa, kan aku ikut gabung kan? Soalnya aku enggak punya pacar, bro. Makanya aku pengen sih ngobrol sama orang pacaran gitu bro. Iya. Boleh kan? Tapi lagunya tolong mas, diganti jangan lagu apa? Yang kayak tadi lah. Oh lagunya memang itu ciptaan aku sendiri mas, makanya. Mustahil lagunya cuma satu kan? Cuma nah, itu sekarang karena belum rilis lagunya bro, makanya aku nyanyi yang itu aja gitu bro. Emang kesindir gitu ya bro? Kalau kesindir maaf bro. Oh siap, saya yang salah bro. Oh siap, yang lain gitu ya. Dengar. Oh siap, yang lain ya. Kita lagi santai. Oh siap. Tolonglah dimengerti gitu. Oh siap, bro. Lagu yang santai gitu ya. Oh. Santai. Yang santai. Siap. Request aja bro, mau lagu dungdak, lagu Hollywood, lagu apa saya semua bisa karena saya dulu tuh saya itu juara satu, bro. Lomba-lomba di TV-TV di acara Ekstraktor, tahu? Yang di TV-TV lomba ajang pencarian bakat kayak Indonesia nggak tahu. Nah itu bro, norak banget kemarin nonton TV bro ya, nonton TV bro. Aku dulu tapi aku dulu juara satu di sana bro. Juara satu dari belakang. Tarik lambang di sana, gitu. Nyanyi aja pakai butuh pernapasan bro. Buka dulu topengmu, buka dulu topengmu, yeah. Bagus kan suara aku bro? Hah? Tapi kan suara aku tuh, kata ibu aku itu lebih bagus gitu. Di dunia katanya kayak gitu. Maksudnya datang ke sini ngapain? Mau numpang duduk bro, mau ngobrol-ngobrol lah gitu. Soalnya aku di sini bro, nggak ada teman gitu. Pengen lah saya tuh berbagi cerita sama orang-orang pacaran gitu bro. Saya ini baru putus dari pacar aku bro. Pacar aku itu janda anak tiga bro, diputusin kayak gitu. Siapa namanya? Reza. Oh Reza, Reza Arab. Nggak Arab ya? Rahardian. Asir, bukan juga. Mbak siapa? Rauda. Hah? Rauda. Abi. Rauda? Udah kenal sekarang saya. Udah kenal sama aku? Abi. Abi. Apa? Abi. Kurang keras. Abi. Apa sih Umi? Sampai saat ini ku masih yang sama. Sudah bisa lupakan kena dosa bukannya. Izinkan saya untuk temani. Ada. Halo bro. Ini aku lagi di kantor, iya. Lagi di kantor. Ini sama sekretaris sama bendahara aku, iya. Iya, bro. Gimana, bro? Hah?
Ada nih bro. Oh, mau dinyanyiin bro. Oh iya, aku nyanyiin bro ya. Lagu aku itu kan? Iya. Pacaran jangan pacaran. Wow. Bawa-bawa anak orang. Pacaran boleh saja kalau diajak makan. Bro, saya temuin bro, itu ada cowok, apa sih namanya, ada orang pacaran bro ya. Cowoknya itu nggak modal bro, nggak dibeliin pacarnya apa, makan gitu. Cuma modal omong aja bro. Kalau aku jadi cowok bro, malu aku bro. Ceweknya nggak dikasih makan bro, iya. Lagi nelfon sama teman aku. Ini gimana, bagaimana? Ini ada teman, iya gimana bro? Iya bro, kemarin itu bro saya temuin orang ya bro. Cowoknya tahu nggak cowoknya itu? Modal tampang doang bro. Ceweknya nggak dikasih makan bro. Nggak dikasih apa-apa ya bro. Makanya saya bingung juga bro. Oh iya sudah bro iya. Kasihan sama ceweknya bro. Iya, masa ceweknya yang beliin bro? Di mana harga diri sebagai cowok bro? Lagi telepon. Kita di sini lagi santai bang. Oh iya siap. Oh iya udah bro. Itu kan banyak. Ini ada suara, ini suara sekretaris aku ya. Iya. Katanya ada proyek mau yang harus kita kerjakan katanya. Iya bro. Sekretaris sama bendahara aku ya bro. Baik. Kenapa bro ketawa? Gimana? Kenapa ketawa-ketawa? Hah? Ada teman bisnis aku bro, orang sekarang lagi di Mesir dia. Bro mau ini enggak? Emas batangan. Dari ini harganya 10 miliar bro. Ini yang dulu terbuat dari Mesir. Mesir ini, Mesir ini bro. Yang buat ini dulu namanya Fir'aun. Kita tahu nggak Fir'aun? Hah? Fir'aun kakeknya bro, Fir'aun. Kok ketawa bro? Aku mau coba nanya bro. Kak, pacarnya. Masa sih enggak? Enggak, lu mesti gantengan aku lah. Enggak dikasih makan. Enggak dikasih makan. Hah? Mana? Hah? Enggak. Mas, kan katanya mau duduk aja. Iya. Kan ngobrol juga ya. Enggak apa-apa kan, Pak? Tuh, enggak apa-apa. Pacaran atau gimana dulu? Tujuan. Aku mau. Ini mau duduk atau bagaimana, mau gangguin kita? Enggak lah bro. Aku di sini duduk ikut gabung kayak gitu. Bukan mengganggu. Cuma duduk ikut gabung kayak gitu aja sih. Siapa tahu kan kita bisa temenan gitu. Siapa tahu kan ini bisa jadi istri aku gitu. Bisa enggak sih? Hah? Mana lamaran? Apa? Itu pasti cincin dibeliin sama ibunya ya? Cincin kamu mana, Mak Bro? Enggak usah berbohong sama saya, Bro. Gram. Ini kan uangnya kan di sini kan emas. Emas. Siapa yang beliin? Saya. Mana? 3 gram. 3 gram. Tadi bilang 5 gram. Pandai banget berbohongnya sama aku. Aduh. Gak boleh berbohong mas sama aku, gak boleh. Kak. Mana tuh coba lihat yang kemeja yang kita mau beli tadi. Mbak. Mas, tunggu dulu mas, saya lagi ngomong. Iya, siap. Gak usah. Batik yang tadi itu. Pesan sendiri aja bro, masa cewek yang disuruh mesen. Kasian. Ini pacarnya. Gak baik lah. Enggak, akan aku tanya pacarnya dulu. Dia sudah saya lamar. Lamar? Mana buktinya? Nggak percaya. Mana? Maksudnya kan bisnis emas. Iya. Kan bisa lihat. Oh ya, itu. Banyak emas di pasar itu, mas. Iya kan memang. Mana punya emasnya mana? Mana? Nggak ada kan?
Kan kalau laki-laki kan tunangan kan iya, berarti belum. Kalau pakai emas itu nanti. Mbak, beda lagi. Nikah aja sama aku langsung, Mbak. Daripada pacar-pacaran, Mbak. Mbak, tahu enggak? Mohon maaf nih, Mbak, ya kebanyakan cowok itu udah bosan ditinggalin ceweknya. Itu aja, Mbak. Lebih baik nikah aja sama aku langsung. Kalau sudah belum ada kepastian, ya, ini kan sudah pasti. Mana? Bohongnya sama aku ya. Enggak usah gitu, Bro. Eh, ketawa-ketawa udah ketahuan bohongnya. Susah sama orang. Mbak. Aku aja. Ya. Sama aku aja, Mbak. Kalau kamu mau sama aku, Mbak, aku langsung nikahin. Aku langsung datengin orang tuamu, minta restu sama orang tuamu. Ini bisnis penting. Bisnis apa-apa tuh, Bro? Mbak. Mbak. Jadi yang ini ya. Yang ini ya. Enggak usah, masa bro-nya yang suruh pesenin ceweknya. Ih, kasihan banget ini ceweknya. Lagi ngobrol. Tolong jangan dipotong dulu. Iya, tapi saya kasihan sama ini ceweknya. Persiapan kita di resepsi. Resepsi. Omong kosong itu, Mbak. Jangan dipercaya cowok. Jangan terlalu dipercaya. Itu ya kalau orang resepsi. Enggak, itu mau bercandaan doang kan? Enggak serius masnya. Saya tahu. Saya kasihan sama ceweknya aja, kayak gitu aja. Mbak. Oh, mau nyanyi, siap. Siap. Mas batangan aku belum nyala. Harus pakai mantra dulu. Lalape, lalape, salamualaikum. Ini nang pang air lang, air petang darang, hap, 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 hap. Tangkap. Kenapa, Mas? Power on. Oh, yuk semuanya, yuk. Yang ada di sana, yang ada di sini, yuk kita nyanyi. Asik banget nih. Sucan pernah terbang ngambil pompeng dong. Wah, yak, yak, ngepot, ngekok. Ya kok cung ede ngamlet ngempot ngapleng ngising ngising cumplay cuplay cuplay caplay. Hah? Kamu gak tahu artinya ini, Bro? Makanya kalau kamu dengerin orang nyanyi itu dihayati. Ini ada orang yang lama pacaran tapi gak diajak ceweknya nikah kayak gitu. Makanya nah, gitu, Bro. Kayaknya ini abangnya habis ditinggal nikah. Wah. Enggak lah, Bro. Saya tuh cuma kasih sama cewek aja. Pacaran 3 tahun, 2 tahun, 4 tahun, ujung-ujungnya pasti sama cewek lain. Jangan percaya cowok. Itu kan ketahuan, dia ketawa. Dia tahu apa kita. Aduh. Biasanya cewek cowok ya. Ntar kalau di rumahnya atau enggak di kamarnya, teleponan sama cewek lain. Datang sama jarang cowok setia sekarang gitu, cuma aku aja yang setia. Iya, sama aku aja lah, Mbak. Gitu. Ya. Mau enggak sama aku? Ini temenan atau pacaran sih? Kita itu udah lama, sebentar lagi resepsi. Wah, asik. Enggak percaya tapi akunya. Kelihatan kan diperbohong ya pacarnya. Enggak percaya nih. Ya. Nah, apa saya lihat? Mbak, apa itu petui sudah itu? Hii, membohongin saya. Dikit saya nggak pernah kuliah, apa membohongin saya? Hii, mas. Apa bang? Toilet. Cari toilet. Ngapain toilet? Jangan makan aja. Ish, ish, belum apa-apa yang macam-macam. Kalau dia macam-macam telepon aja. Apa, Bro? Biasa aja kali.
itu pacarnya ya? Bohong, jangan bohong sama aku. Sensi banget pacarnya ya? Hah? Itu dia ya. Biasa cowok gitu ya. Tapi ini jangan terlalu percaya aja sama cowok sih. Bisa-bisa aja lah pacarannya gitu, jangan terlalu percaya gitu. Kasihan kamu si ceweknya. Biasanya yang saya tahu sih gitu aja. Jangan terlalu percaya sama cowok lah. Sudah kalau memang dekat ya biasa-biasa aja lah. Soalnya kan belum pasti juga gitu. Kita nggak tahu, ntar kita deket 2 tahun, 3 tahun. Ujung-ujungnya sama cewek lain gitu loh maksud saya. Tapi nggak apa-apa. Iya jalanin aja, tapi kamu yang sakit ntar gimana? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh ya resikonya, tapi saya kasihan lah sama kamu. Kasihan sama kamu. Bentar kan, kalau pacaran itu biasa-biasa aja lah gitu. Hah? Sama aku aja lah pacarannya gimana? Gimana? Gimana bro? Saya dengar ngajak-ngajak pacaran itu apa maksudnya? Mana? Apa aku ngajak pacaran? Udah sini pindah aja, jangan duduk di sini. Ya. Ini kan dapat umum bro. Dia tadi ngomong apa sih? Gak ada, aku ngomong apa-apa. Hah? Mau ngapain mukul-mukul? Sok jantan banget jadi cowok. Ya udah jangan rayu-rayu. Siapa yang rayu cewek? Enggak ada. Kan sudah sih. Emang gitu kalau sama ceweknya pemberani kalau cowok itu segitu. Biasa aja kali, bro. Enggak, saya kasihan aja sama ceweknya, saya bilang gitu. Baru ditinggal sebentar juga. Jangan baper. Biasa aja lah kasih. Bentar lagi resepsi. Resepsi. Enggak usah marah-marah sama ceweknya, kasihan. Enggak boleh kacau sama cewek. Oke. Okay. Cowok yang kacau sama cewek itu namanya banci. Iya, dengar? Dengar, kita itu lagi mencari ketenangan. Iya, tapi kamu itu kayak kelihatan kasar sama cewek ya? Itu tarik-tarik cowok, enggak boleh gitu. Kasihan. Wanita itu harus kita hargai, disayang. Benar enggak, Mbak? Harus penyayang ya, kayak aku gitu kan. Sayang sama cewek Mbak, harus hargai, harus kita manjain gitu. Ya kan? Oh, apa bro? Biasa aja bro. Aku nyanyi aja lah. Aduh, daripada marah-marah, lebih baik kita nyanyi aja lah. Enggak, biar enggak emosian lagi cowoknya gitu. Kasihan sama kamu ya kalau emosian. Mbak, cepat-cepat aja. Gelap kayak masa lalu, terang kayak masa depan kita. Sa'ubadinu ya khaliqi min jadid kama anta minni ilahi turid wa the
Masya apa? Masya Allah. Terlalu Masya Allah buat aku yang astagfirullah. Kenapa Mas? Mas Mara? Baru selawatan, kenapa? Biar enggak, maksudnya enggak marah lagi. Aku ya, selawatan. Tapi kan tadi sudah bagus, kenapa lanjut lagi? Kan bercanda doang ya, bro. Ya. Masa kita enggak boleh bercanda-bercanda kan, bro? Biasa aja sih ya. Tapi, aku ada lagu sih, Mbak. Aku punya ciptaan, punya lagu, ini spesial buat kamu gitu. Aku izinin ya nyanyi sedikit gitu. Sedikit doang. Iya, sedikit doang. Rapnya aja ya. Lamar kamu ke rumahmu, minta restu sama ayah ibumu. Jangan malu dan jangan ragu, pilih aku untuk jadi suami. Kok basi? Kan cuma lagu, bro. Tadi udah diselawatin, masih aja marah gitu ya. Bro, jangan lupa untuk selawat ya. Karena kata Allah, Inna Allah wa malaikatahu yusallun 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu kata Allah. Allah dan para malaikat pun ikut berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya kalau kita sudah meninggal dunia, ibu, ayah kita, anak-anak kita itu pada urus sibuk ngurus diri sendiri masing-masing. Siapa yang membantu kita? Orang yang pertama membantu kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sering disebut sama Nabi Muhammad, ya Allah, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb, umatku ya Allah, kata Nabi Muhammad. Begitu sayangnya Nabi Muhammad kita umatnya. Apalagi sekarang kan sudah masuk bulan Maulid, bulan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga aja kita mendapatkan syafaah ya di akhir hayatnya nanti. Amin, bro. Amin. Agak gitu, bro. Adem, santai-santai aja kayak gitu, bro. Kalau tapi secepatnya ya semoga cepat nikahin aja, bro, gitu. Saya support kok, saya dukung gitu. Kalau kayak gini kan enak. Siap. Siap. Siap, aman. Kan aku cuma bercanda aja lah. Enggak serius lah. Masa aku mau rebut pacar yang enggak lah. Mungkin dulu kan bro-nya susah dapetinnya, mungkin kan. Masa saya baru-baru datang rebut, dan juga enggak mungkin lah pacarnya mau sama aku kayak gitu aja. Tapi tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini ya. Benar enggak? Benar. Enggak gombal, bukan, aku bener sih, kan enggak ada yang tidak mungkin. Kalau Allah bilang kun fayakun, kayak gitu kan, enggak ada yang tidak mungkin. Siapa tahu kan bro-nya ntar minggu depan bisa nikah kan, amin gitu. Siapa tahu kan sama aku gitu kan, kita enggak tahu ya. Kemana lah. Bro, jodoh, umur, rezeki itu udah diatur sama Allah gitu. Yang penting kita jalani aja gitu kan, bener enggak? Jalani aja, bro. Berarti kalau nggak jodoh berarti bukan yang terbaik aja buat bro, mungkin yang terbaik buat aku gitu. Misalnya, misal ini, bro. Enggak, bukan doa, bro. Saya kasih contoh aja lah gitu. Makanya kita jangan terlalu berharap sama manusia. Takutnya kecewa kayak gitu.
berharap sama Allah, Allah itu nggak bakal mengecewain hambanya kayak gitu, benar nggak? Ya? Hah? Gimana? Santai dulu, baru kita belum ngobrol. Buru-buru amat sih. Ya, santai aja dulu, bro. Hah? Tinggal di mana? Masih yang pindah atau saya yang balik? Kok marah-marah lagi? Ya udah, biar nggak marah lagi. Saya mau baca ini nih, biar nggak marah lagi, biar adem. Tapi kita berdoa sama Allah, semoga yang membaca dan mendengarkan sama-sama dapat pahala ya. Amin, bilang bro. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. اللهم الحمد. الحمد لله. Semoga Allah meridhoi kita ya. Semoga kita sama-sama dapat pahala gitu ya. Tapi bro, aku tanya bro, kalau aku jadi imam masjid gitu pantas nggak sih? Cocok, lebih pantas jadi imam. Kalau jadi imam kamu pantas nggak? Tapi kalau jadi imam. Kenapa tanya dia? Bukan tanya bro. Udah mas, nanti kelas lagi. Kan? Apa? Udah lah, nanti kelas lagi. Enggak lah. Saya dulu plan sama dia, ya kan? Oke bro, aman. Aman. Aku pergi yuk bro, tenang aja. Ntar bro, PR kamu bro. Itu lagu aja ya. Pacaran jangan pacaran, itu PR-nya, oke? Okay? Ya, bawa-bawa anak orang, enggak jajan, enggak makan, modal bacot doang, gitu, oke? Okay? Hafalin, oke? Okay? Marah-marah terus. Aduh, Mbak, sehat-sehat ya, bro, makasih banyak. Kalau aku udah salah, maafin aku ya. Oke, okay. Maafin aku enggak? Maafin lah. Iya, soalnya kan Allah aja memaafkan hambanya, apalagi kita sama hamba. Oke? Okay? Iya, maafkan. Ikhlas maafin aku. Siap. Kalau ada yang negatif dari saya, jangan ambil negatifnya ya. Kalau ada yang positif, ambil yang positifnya aja gitu. Ikhlas maafin aku ya. Aku pergi dulu. Saya doakan semoga kalian itu sehat-sehat selalu. Dipermudah segala urusannya sama Allah. Semoga cepatlah halal. Semoga menjadi pasangan yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Ya, bro juga sukses selalu ya. Oke. Dah, aku pamit dulu ya. Assalamualaikum. Ya, hati ya. Ya.